Dia ngah. Eh, saya belum peka lagi tak tahu bagi pun. Ada ngah. Saya tak ada ngah. Saya seorang. Sambung belajar pula dekat maktab. Lepas tulis paper dekat you, dapat pujian dengan dekan. Alhamdulillah hari ini dapat juga kerja silang. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap dan selalu saya katakan, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke, karena banyaknya requestan ya yang masuk di komentar video yang kemarin ya, saya sempat berkomentar gitu. Yang banyak komentarnya kita akan mereaksi persembahan dari kumpulan yang satu ini cuy ya. Yang mana kita akan mereaksi musikal lawak superstar lagi yang keempat. Kita akan mereaksi kumpulan dari Putih cuy. Ya Putih ini kali pertama sih ya, selama beberapa minggu ini kali pertama. Oke cuy, tanpa membuang masa lagi cuy, langsung aja kita lihat persembahan dari Putih. Oke, videonya udah siap, langsung aja cuy. 3, 2, 1. Oke, okay. Bang Man ini cuy. Pilihan lokasi idaman yang Abang Ali kalau superstar adalah hospital. Oh, hospital. Sebab dekat hospital ni banyak komedi-komedi yang kita boleh main. Ah, lokasi pilihan netizen. Oh, ini lokasi. Ah, oh, temanya lokasi pilihan dari netizen ya. Sebenarnya cabaran dia kita kena fokus dan keluarkan semua peluru-peluru yang kita simpan yang memang boleh melayakkan kami ni mendapat tempat di hati peminat-peminat di Malaysia lah, kumpulan Putih. Betul. Kenapa kena pergi final? Sebab kita memang pecah, memang kelakar gila, tak tahu nak cakap macam mana. Ini kelakar. Ini saya baru lihat dia berkomedi di musikal lawak superstar yang keempat ini cuy. Gak tahu dia memang basicnya penyanyi kah atau memang berlakon kah, karena sebab ini kali pertama gitu ya saya tengok gitu ya. Ya layak. Memang layak selayak-layaknya. Tolonglah saya nak rasa sampai final. Tolonglah saya, tolonglah. Dia kelakar okay, juga ini cuy. Nak realisasikan impian saya untuk ke final, korang kena vote kumpulan Putih. Tekstennya tu. Bang mana dia? Jadi datuk di sini. Tapi kebanyakan lagu memang menggunakan lagu-lagu lama ya. Ini dari dendang-dendang ini kayak lagu-lagu lama gitu. Tidak boleh bisa turun. Okay. Sakit pinggang. Pinggang ni kenapa kuda kecil sangat? Eh, kuda ni kau tuan, makin pendek makin kecil lah kuda. Saya beli pulau ni untuk saya seorang, kenapa ramai ni? Yang ini kolam renang tu yang mandi berlongok-longok ni. Renang tak apa. Datuk punya pulau sini. Mana? Yang beli tu. Oh, berderau darah saya. Saya ingat pulau saya hilang. Cuma masalah lah tu. Apa dia? Pukul 5 pagi janji nak tengok matahari naik. Ini dah tegak tengah hari, apa hal lambat? Awak tahulah saya dengan Datin bergaduh tak bercakap. Datin. Pagi tadi nak suruh kejutkan pukul 5 pagi, saya tulis nota, saya letak dekat bantal dia, kejut abang pukul 5. Ha, dia kejut tak? Tak kejut. Betul? Dia tulis dengan nota juga. Bang. Waduh, klasik banget itu. Ayolah kalau macam ini. Habis macam mana dengan Datin tu? Kita nak buat apa? Eh, kalau saya cerai je. Eh, jangan ikut trend sangat. Wah, ikut trend. Eh, ni. Awak seminggu tak masuk office, kenapa?
Tok, saya masuk hospital. Sesak nafas. Saya ingat kurang gula. Habis tu, kurang duit tu, gaji tak masuk lagi. Kurang duit ternyata. Zaman sekarang ni, musim sekarang kalau jemur baju, kadang-kadang poket yang kering dulu. Tok ni tak paham bahasa ke? Orang tanya gaji. Ya. Hidup ni memang keras. Hidup ni tak keras. Hidup ni mudah. Mudah suka, mudah tiba. Mudah-mudahan saya tak tampar macam tu. Saya tanya gaji. Mengalihkan gitu. Tak apa-apa. Nanti saya bayarlah gaji tu. Okey, Tok. Pulau ni Tok dah beli kan? Ya, saya dah beli. Saya dah bincang dengan semua orang kampung. Ada masalah sikit. Apa dia? Pulau ni ada penunggu. Yang tadi jadi penunggu, cuy. Dia jadi putri dulu. Kenapa kameranya itu? Tunggu, waduh, dari tadi saya memerhatikan dia, tapi saya nggak tahu nama dia siapa, cuy. Ini, yang perempuan ini, cuy. Ya, dari dulu, ya saya selalu tengok persembahan dari putih ini, saya nggak tahu namanya siapa, cuy. Dia ada keturunan India kali, cuy, ya. Woi, halamak, manusia. Nak pergi mana tu? Manusia. Waduh, gila sih. Dekat Malaysia mana ada perempuan seperti ini, cuy, ya, yang mentalnya udah macam ini, cuy. Nah, itu yang langka banget sih, sulit kita dapatkan. Ini dia, gila sih, best banget dia nih. Kita nampak lah. Jauh sangat berenang kat sini. Duduk balik. Sudah. Ombak. Bagi tu orang kampung, kita jumpa paus. Paus. Astagfirullahalazim tu. Bawa lah tengok National Geographic, kenal sikit dengan binatang. Ini bukan paus. Dugong. Yang betul kampung, bingai. Takkan cantik-cantik macam ni, dugong. Cantik ke? Enggak. Dugong itu apa, cuy? Bukan, dugong apa sih? Apa kalau bukan dugong apa? Duyung lah. Duyung. Hey, ni. Yang kau ketawa sekali kenapa? Saya pun tak pernah tengok duyung macam ni. Gila ya. Ini sih daya tarik dari putih sebenarnya sih. Ini awak ni jenis berenang dekat dasar tu eh? Itu low class ni, Riong. Saya sini terapung. Oh, iya. Ini terapung. Wow. Ombak. Ini cocok dengan Pak Kodi ni kalau disandingkan gitu. Okay. Tapi tak adalah nampak duyung berdaging macam ni. Duyung berdaging. Pirate Caribbean tu kot, duyung horror. Saya dekat laut tu anak raja tau, yang paling hot sekali. Jangan nak tipulah. Selalu kalau macam ni bukan anak raja ni, biasa anak ahli sihir. Aduh. Tak, ni nama siapa awak ni nama? Nama saya Putri Nur Batrisha Kalisha Matrisha Pulisha Alaska. Panjang. Abis nak panggil apa? Belut. Panggil belut. Kalau belut jangan pegang tu. Ni jenis licin ni. Licin ya, belut licin lah. Macam mana kau boleh terdampar dekat sini? Cerita dia sebenarnya macam ni. Saya sebenarnya mak saya suruh pergi kedai. Okay. Bila pergi kedai tu, saya berhenti dekat sini. Ya, mak? Siapa tu? Orang tengah borak ni, kejap lah. Siapa tu? Mak saya. Mak dia. Okey, kat mana saya berhenti tadi? Sambung. Sambung balik. Lepas tu saya nampak banana boat. Okey. Bila nampak banana boat tu, saya pun overpass banana boat. Okey. Ya. Siapa lagi tu? Sekejap lah, mak dah bagi tahu. Siapa sih yang panggil? Siapa pula? Bapak tiri saya. Bapak tiri. Mak kahwin tiga lah tu. Mana saya berhenti tadi? Tak tahu saya. Siapa je? Banana boat rasa ni. Banana boat tu bila saya ke hujung sikit. Ya, Long. Siapa Long? Waduh, gila konsepnya cuy. Ya. Saya dengar Long tadi. Ada Long ke? Saya tak ada Long. Saya sulung. Dia yang sulung. Sama balik.
Sambung. Lepas tu inilah cerita saya dekat sini. Ya, Mak. Mak, siapa pula panggil tadi? Ini sebabnya gila-gila konsepnya gila, cuy. Habis, awak lah bukan penunggu tu lah. Saya nak kena gerak sebenarnya ni. Nak pergi mana pula? Saya nak kena gerak sebab pelampung ni pun saya sewa. Kalau awak nak sewa pelampung, kau saya. Roger. Saya gerak dulu. Habis bila nak jumpa lagi? Kita jumpa kat final lah. Udah ahli semua ya dalam bernyanyi, berlawak ini. Dari pagi berjalan sampai tengah hari, kita bernyanyi, saya pikirnya ini ya, dia ini memang udah lama cuy di industri lawak gitu ya. Tapi setelah saya lihat-lihat, saya cari tahu gitu ya. Gak pernah cuy, sampai namanya pun saya, ya mungkin. Maksudnya dia lama senyap gitu ya. Tapi mentalnya bagus cuy, mentalnya bagus. Gila. Gila. Improve ya, putih ini. Minggu lepas. Jadi, siapakah juri yang anda pilih untuk berikan komen? Allah, apa-apa lah. Ingat dia. Man. Siapa? Kita pilih Tok Singa pertama, kan? Ya. Kita bagi otai legend kita, Abang Saipul Apek. Silakan. Okey. Assalamualaikum, Putih. Assalamualaikum. Saya sebenarnya tak ready nak tulis, nak komen apa pun. Sebab saya terlalu sibuk, terhibur dengan persembahan korang. Jika kata-kata itu mutiara, kadang-kadang berdiam diri itu adalah emas. Asik. Saya, hari ini saya nak mengemaskan diri, cuma saya nak bagi tahu satu benda. Korang ni, campaklah garam macam mana banyak satu lori sekalipun, korang takkan lebih masin. Sebab korang ibarat laut yang sudah cukup masin. Yeah. So kalimatnya Abang Saipul Apek, cuy. Bagaimana? 2 star. 3 wajib sih. 3 star. Persembahannya bagus sih, enggak kaku gitu ya. Oke. Oke, persembahan yang pertama ini ya. Saya juga enggak tahu mau menilai seperti apa cuy ya. Dia itu konsep lawakannya beda cuy. Dia enggak meniru karakter-karakter siapapun gitu ya. Tapi dia apa ya? Dia lebih main di kuasa kata gitu. Kuasa kata lempar tangkap dan ada sedikit ya gimana ya, ada lawakan-lawakan membahan gitu ya, yang biasa di, yang kalau saya julu gitu biasanya itu lawakan-lawakan dari Abang Jeff gitu ya, yang membahan sedikit tapi enggak terlalu over gitu ya. Jadi dia berkarakter gitu ya. Nah, saya pernah cakap di video sebelumnya gitu ya, dalam lawak itu harus ada yang bangang gitu ya. Nah, di sini yang bangang atau yang bodoh itu ada dua cuy ya, yang selalu saya tengok ya, bukan semuanya sih persembahan dari Putih saya tengok cuy, tapi sebagian saya tengok itu selalu ada dua yang bangang atau yang bodoh gitu karakternya cuy. Si abang man dengan yang perempuan itu cuy. Nah, yang jadi penengah atau jadi leader itu adalah Abang Ali cuy. Di sini ada dua, biasanya itu kan cuma satu gitu ya. Nah, di sini ada dua ya. Itu pendapat saya cuy ya. Jadi pendapat orang seperti apa, bolehlah komentar di bawah cuy. Jadi kita saling diskusi juga gitu ya. Oke, langsung aja kita lihat lagi pusingan yang kedua cuy ya. 3 2 1 Perasaan sampai semifinal berbeza dengan abang-abang ni sebab dia orang dah biasa. Ayah ni first time. Rasa sangat teruja. Siapa nama? Syukur pada Allah. Ayah ni first time. Ayah aja gitu. Rasa sangat teruja, bersyukur pada Allah bagi ayah rezeki ni. Bersyukur pada abang-abang ni berjaya untuk keluarkan ayah yang macam mana ayah sekarang ni. Ayah harap pengakhirannya adalah satu kenangan sangat-sangat baik. Pengakhiran tu.
Saya rasa dalam persembahan tu yang paling saya ingat apabila kita main watak security tu. Ha. Sebab kita percaturan kita, kita ada buat twist. Pertukaran watak. Dan malam tu menjadi satu persembahan yang baik. Dapat standing ovation. Sebab itu adalah kali pertama. Ini? Saya belum lihat persembahan yang ini, cuy. Saya bertanding di pentas-pentas komedi yang dapat 3-3 juri standing ovation. Buat standing ovation! Buat pertama 2 standing ovation! 3 standing ovation! Tak menjangka kan setiap minggu Putih Hatan. Wah, saya melihat beberapa minggu ini enggak ada yang saya reaksi itu standing ovation 3, cuy. Ya 1, 2 mungkin ada gitu. Tapi ini 3, cuy. Setiap minggu lah maknanya. Gila sih. Tiga bintang. Dan itu adalah satu cabaran sebenarnya. Setiap minggu kita kena keluarkan lagi, kerahkan lagi. Itulah cabaran dia. Dan saya rasa ini kenangan manis antara kami tiga lah. Asik sekali. Okey, geng. Macam biasa, geng. Jangan lupa undi kami kumpulan Putih. Masalahnya sudah berapa minggu, cuy. Dia selalu ada peringkat pertama. Nah, minggu ini dia pun cuma peringkat pertama, cuy. Ada teman yang DM saya dan bagi tahu ini, cuy. Bangun jadi lelaki. Lagu dari Samson ya. Dia jadi fondan. Suara bangun oke gitu ya. Alhamdulillah, lepas habis sekolah, sambung belajar pula dekat maktab. Lepas tulis paper dekat U, dapat pujian dengan dekan. Alhamdulillah, hari ini dapat juga kerja silang. Nggak, gue belum pernah lihat Abang Man membawakan karakter seperti ini, cuy. Itulah mak kita cakap. Biar sejuta kali kita putus cinta, tapi jangan satu kali pun kita putus asa. Keren. Yang kita cakap apa? Biar muka kita hodoh. Tapi kalau kita rajin, kita baik hati, kita kuat usaha, kita tetap hodoh. Ayah, namanya Ayah ya. Di sini dia jadi geng motor, cuy. Dari baju yang digunakan itu. Oi, satu kampung aku cari kau ni, Suhaimi. Ha? Rambut seluk tepi. Seluar bawah perut. Oi. Memang tes aku ni. Suhaimi. Suhaimi. Su. Apa dia? Su. Su. Kalau su berdesuk, kau jawab kan? Berdesuk. Eh, janganlah kacau kita orang. Kau ni macam bayang-bayang lah. Apa macam bayang-bayang? Hitam. Aku kat mana-mana. Aku tak nak. Aku dah cakap kan aku tak suka kau. Hei, Suhaimi, kenapa kau tak suka kat aku? Aku tak nak lah. Kau ni, aku sakit mata tengok. Kalau hari ni kau sakit mata, besok aku pindah kat hidung. Tak faham. Tak. Ui, makin kau geram aku dah. Aduh, bangun. Orang nak pergi kerja lah. Suhaimi, kau tahu tak kenapa matahari makin lama, makin jauh? Kau ingat aku ni apa, ahli sains, cuma aku nak kaji. Tak ada masa lah orang nak pergi kerja. Baik, jawab je lah. Manalah kita tahu kenapa? Sebab yang makin dekat tu engkau. Kiss sikit. Ih, geli. Tak nak lah. Mari sini aku hantar kau ni, pergi kerja. Hah? Mesti aku hantar kau pergi kerja. Kau pun tadi tolak. Ditolak. Wow. Oh. Kita rela lah naik van jenazah. Oh, kalau naik dengan kau nanti satu kampung kau cakap kita couple. Alah. Hey. Hah? Kau tahu tak? Kenapa matahari tu jauh?
Itu terus. Tadi dah cakap dah. Aku dah cakap yang tadi. Kita tukar. Kita tukar. Apa dia? Kau pula bagi kat aku. Aku tak suka engkau. Kau kena faham. Aku ni terlalu baik untuk engkau yang astaghfirullahalazim. Kita ni ibarat minyak dengan air. Tak boleh bercampur. Kau jangan sampai aku gunakan kekerasan. Aku gunakan kekerasan ni. Aku telefon bapak aku. Lah, sikit-sikit kau bapak. Ayah. Hello. Ayah. Ha. Ni budak ni yang bayang-bayang ni kacau kita. Lokasi kau kat mana? Bayang-bayang. Kita dekat depan sekolah ni, dekat bus stop ayah. Tolonglah ya. Kau tunggu aku sampai. Ayah, ayah, oh, bapaknya sangar ini cik. Sikit-sikit panggil bapak kau. Musiknya. Kau kacau anak aku. Kau ada. Bapak kau Borhan. Betul. Mak kau Mariam. Betul. Kau kalau keturunan kau, aku dah benci dengan anak-anak aku benci. Meludah. Ya, mabau. Bapak dengan orang sama. Kau pun satu. Keras sikit lah. Nak kerja macam mana lagi? Dah nasi jadi bubur kan? Macam ni. Kau, kalau orang kacau, cuba kau cakap. Kata, aku lelaki. Cuba. Aku lelaki. Gini cuy. Biasanya ya. Setahu saya di Malaysia itu udah ada larangan gitu ya. Membawakan karakter di persembahan TV manapun, televisi manapun yang berkarakter macam ni cuy ya. Tapi di Malaysia ternyata enggak ya. Kalau di Indonesia, kalau tampil di TV, udah enggak terlalu diperbolehkan, cuy. Bagus ini ya, maksudnya. Kau diam, memerang, kau diam. Lucu gitu ya. Buat kuat sikit, baris dia. Kawan, kiri, kanan, kiri. Hey! Kau ingat kita di PBSN ke? Mana dah? Eh, makcik. Makcik, engkau. Halpun bersama makcik. Pakcik, salam kampung ni. Saya seorang je nak anak pakcik ni. Lego je lah pakcik. Kalau anak aku tak nak, kau jangan paksa-paksa dia lah. Ha. Dia kau ingat dia tak ada taste. Ha. Orang nak bina masjid lah, bukan bina piramid. Kau nak apa? Kalau nak pakcik saya tak dapat, pakcik duda kan? Ha. Boleh tak? Ya. Mana? Kau ingat aku lori sampah, main sapu je semua. Kita orang ni keturunan penari tau. Kalau kau betul-betul nak try dia, kau boleh menari. Boleh try dulu. Kalau kau boleh buat, aku akan serap kau dalam persatuan penari-penari sengkek daerah Gombak. Kau nak? Dah lama dah saya nak masuk setahun ni. So, campak beg kau. Keras sikit, campak beg pun lebih. Ayolah. Ambil tembak kau. Kau buktikan pada dia yang keturunan kita tak ada tandingannya. Kau ready? And up. Lagu dandut cuy. Tapi kok geli ya lihat ini, geli banget cuy. Bang Man yang mukanya sangar jadi kayak gini gitu ya. Mana lagu yang dinyanyikan lagi cuy, mati lampu. Malam ni gua nak belanja dua orang semua. Nak rekod. Malam ni je gua belanja. Angkat tangan. Peti mati lampu rasa. Gelap. Saya lihat kayak udah kayak konser dandut gitu cuy ya.
okay, 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 okay. Wah, ini calon juara, Kak Jui. Aduh, tiga orang muda pro muntah kat tepi tu. Harith, persilakan Harith. Ngomong Harith. Assalamualaikum Putih. Assalamualaikum. Kita dah banyak dengar bahawa tiap-tiap minggu Putih adalah yang terbaik. Ya. Malah yang terbaik pun kadang-kadang jatuh. Tapi bukan malam ini. Malam ini Putih masih lagi di atas. Thank di dalam you. Hati saya dan saya rasa dalam hati penonton. Oh, yes. Tak pernah saya... Penyokongnya banyak cuy ya. Ini harus diakui sih. Dengar sorakan daripada penonton yes. yang sekuat dalam CIDB. Betul. Sehingga malam ini Putih, you are in the final without a doubt. Satu-satu. Ada 9 per 10. Pastilah 3 bintang ya. Berapa star? 3 star. 3 star. Oke, 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 oke. Oke, sudah kita lihat ya 2 persembahan dari kumpulan Putih ya. Begini cuy, bagi saya seperti ini. Saya benar-benar tadi menonton 2 persembahan yang real banget lawak. Nah, cuman masalahnya ini kan musikal lawak superstar gitu ya. Kok lebih ke lawak aja gitu ya. Karena lihat, coba perhatikan nonton ulang gitu ya. Menyanyi dengan tadi ada menari sedikit itu di awal dengan akhir. Nah, di tengah persembahan itu semuanya isinya lawak gitu ya. Itukah konsep yang dimaksud dengan musikal atau enggak cuy? Karena setahu saya ya, saya selalu nonton film-film musikal gitu ya. Pokoknya lawak sikit je langsung nyanyi lagi, lawak sikit lagi langsung nyanyi. Pokoknya begitulah ya, diring apa namanya? Gonta-ganti gitu ya. Lawak ganti atau drama sikit ganti, drama sikit lagi ganti lagi. Nah, itu musikal gitu ya. Nah, di sini saya melihat itu kayak saya melihat pertunjukan ya benar-benar real lawak gitu ya. Coba deh perhatikan kembali, nonton kembali gitu cuy. Pusingan pertama dengan pusingan kedua. Di awal dia nyanyi, sudah itu pokoknya muncul sih, yang muncul salah satu muncul itu pasti ada nyanyi gitu ya. Dan yang paling menonjol itu nyanyinya itu di awal dengan di akhir gitu ya. Yang pertama dengan last gitu ya. Tapi oke, okay, saya nggak jadi masalah sih dengan lawakan. Lawakannya dia berkarakter cuy. Apalagi ada si Ayah ya, namanya Ayah. Kalau salah tolong dibenarkan cuy ya. Tadi dia menyebutnya Ayah gitu ya. Jadi saya bilangnya juga Ayah. Nah, Ayah ini punya potensi cuy ya. Kedepannya dia punya potensi sih jadi pelawak perempuan lagi gitu cuy. The next gitu ya. Karena mentalnya bagus, jujur aja mentalnya bagus. Kalau Bang Man dengan Abang Ali udah nggak usah ditanyakan lagi, cuy. Dia kan raja lawak gitu ya. Nah, yang dipertonjolkan di sini tuh adalah si Ayah ini, cuy. Saya suka banget lawakan dia, cuy. Saya suka karena mentalnya tuh kalau di Indonesia tuh udah dibilang berkelas sih ya. Udah posisinya udah di tengah gitu ya. Belum di atas banget sih ya, karena yang di atas kan yang legend gitu ya. Dia udah di tengah gitu ya. Dan saya pun sudah berapa tahun mereaksi lawakan-lawakan Malaysia, mulai dari yang legend. Saya baru lihat ada pelawak perempuan selain dari Jihan Musa ya. Selain dari Jihan Musa, ini baru saya lihat pelawak perempuan yang benar-benar berkarakter. Oh, ada satu lagi cuy, yang di kumpulan apa itulah ya, yang perempuan juga gemuk tapi dia agak putih gitu ya, yang selalu bersama dengan Abang Joy gitu ya, kalau di Maharaja Lawak gitu ya. Tapi 2 persembahan ini terbaik sih ya, wajar aja sih, nggak ada hambatan sama sekali, semua berjalan dengan mulus, jadi wajar lah kalau dia ada di posisi pertama gitu cuy. Cuman yang saya pertanyakan aja sih, yang dimaksud konsep musikal itu seperti apa, itu aja sih ya. Karena saya lihat beberapa persembahan dari Padi, persembahan dari Sarkas itu konsepnya seperti itu, ngelawak menyanyi. Jadi kita bisa melihat ya benar-benar musikal gitu ya. Kalau saya salah ya korang bisa komentar di bawah cuy ya. Saya bukan senior atau jago dalam bidang apapun gitu ya. Saya cuman penonton biasa yang bisa menilai apa yang saya sudah tengok gitu cuy.
Okay, dan mungkin itu aja cuy. Dan saya sudah mengabulkan permintaan korang. Saatnya saya pamit undur diri. Kita ketemu di video selanjutnya atau di minggu depan ya, di final. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next, dan thank you next. Bye. Seperti mati.